Oke, okay, guys. Tadi udah daerah sini ya. Sekarang kita di atas masih ada view-view cakep. Ini kre-krenya bisa diturunin, ya. Nah, kita bisa jadikan ruang meeting nih. Restoran sebesar gini gak punya sumpit, lucu. Kita dapat view begini, wah, nambah-nambah nafsu makan. Luar biasa view-nya, guys. Oke, okay guys, kita udah sampai di lobinya. Nah, restoran Upper Cliff ini kita mau coba menu-menu makanannya. Kalau soal view pemandangan, wah luar biasa. Dari sudut manapun pemandangannya begitu indah. Sekarang kita masuk ke dalam, kita menuju ke restorannya. Ayo. Sampai di sini kita udah disambut suara air ya. Begitu natural kelihatannya. View-nya, wah, betul-betul menakjubkan. Oke, kita ke atas sekarang. Luar biasa view-nya, guys. Ada perbukitan. Ini sayangnya keadaan gerimis ya. Sehingga banyak kabut yang menutupi pemandangan kita. Kalau enggak ini hijau banget ini, seger. Wah, ayo. Wow. Luar biasa, keren, hamparan hijau. Ini bagus banget loh buat apa ya, buat foto-foto ya, selfie dengan pemandangan alam ini. Oke, okay, guys. Tadi udah daerah sini ya. Sekarang kita di atas masih ada view-view cakep. Nah, kita udah sampai di ruangan atas. Di ruangan atas ini biasanya dibuka kalau weekend aja ya, Sabtu Minggu. Keren sih. Oh. Enak loh, gila. Dari sini juga kita bisa lihat pemandangan indah. Cukup menakjubkan, pemandangannya keren. Aduh, sayang lagi-lagi kabutnya belum habis, jadi kita nggak bisa melihat kehijauan gunungnya. Itu tadi tempat kita foto-foto. Keren. Thank you.
Wow. Sekarang kita coba ke arah sana yuk. Masih ada view-view yang cakep. Dari atas sini kita bisa lihat tempat parkiran mobil kita di mana dia. Oke, kita parkir mobil nggak kelihatan. Tapi itu lobby yang dari tempat kita pertama datang. Indah sekali, luar biasa. Apapun sajian makanannya kalau kita dapat view begini, wah. Nambah-nambah nafsu. Nafsu makan. Iya. Masuk ke lobi. Gerbang parkir. Kemudian sinilah tempat parkir-parkir mobil. Kita lihat mobil-mobil yang terparkir. Ya guys, kalau untuk meeting, ketemu klien, ini kre-krenya bisa diturunin, ya. Nah, kita bisa jadikan ruang meeting nih. Nah, kan enak kalau kita ngelobi-ngelobi klien, kerjasama perusahaan atau apa, kita bisa ngopi, ngobrol di sini, oke banget. Jadi ini semua bisa ditutup guys. Jadi bisa jadi ruangan tertutup yang supaya lebih leluasa kita ngobrol-ngobrolin bisnis. Wah, asik guys. Kebetulan kita disiapin tempat yang view-nya oke banget. Ya, kanan kiri kita lihat ya. Natural sekali. Oke guys. Pesanan kita udah datang. Ini yang namanya Kopi Susu Jakaranda. Udah berumur guys. Jadi gulanya cukup satu aja. Nyicip dulu ya. Aduh. Kemanisan. Tampilannya oke banget ya. Oke, sekarang kita mau cari menu makannya. Bingung juga nih mau makan apa nih, nasi goreng kampung, nasi timbal ulam bakar, kondro panggang Makassar, mie goreng, ayam goreng. Aku pengennya si kue tiaw, ini ada gak kue tiaw sini? Kue goreng, ah ini nih, aku mau pilih yang ini. Dari rumah udah rencana mau makan kue tiaw ini. Oke guys, pesanan kita sudah datang, sudah disajikan. Ini apa? Nasi ulam bakar. Kalau yang ini chicken parmigiana. Nah, yang ini standar makanan gue banget nih. Kue tiaw goreng sapi. Wah, tapi nggak asik nih kalau makan kue tiaw pakai apa? Kue tiaw pakai sendok garpu nggak cocok nih. Bisa minta sumpit nggak ya? Nah, sebentar, kita minta sumpit dulu guys. Aku kalau makan kue tiaw pakai sendok garpu nggak asik ya kayaknya ya. Mesti pakai sumpit. Sebentar ya, kita minta sumpitnya dulu. Jadi guys, mungkin kurang persiapan atau apa ya, Jakandra tidak menyediakan sumpit. Jadi kita makan kue tiaw mesti pakai sendok garpu. Aneh kan? Tapi it's okay, yang penting makan.
Restoran sebesar gini gak punya sumpit, lucu. Ya udah, makan dulu yuk. Gak penting sumpit, yang penting enak. Sambil menikmati pemandangan alam. Lucu guys, gue makan kwetiau pakai sendok garpu. Jadi serasa mengkhianati nenek moyang nih. Untung pemandangannya ya enak, menyejukkan hati. Jadi meskipun pakai garpu, aku juga menikmati sih. Dah, kenyang. Sekarang saatnya teh hangat. Oke guys, udah makan kenyang, udah menikmati indahnya alam. Sekarang kita menuju kasir, bayar. Oke guys, kita sudah makan kenyang, sudah menikmati panorama indah, kita sudah bayar. Jadi ini guys, ya wajar ya. Dari mana duitnya? Harganya cukup murah. Sombong amat. Karena sesuai dengan apa yang kita nikmati. Oke, jika ada lain waktu kita datang lagi. Ku mainkan untukmu sebuah lagu tentang negeri di awan. Oke guys, luangkan waktumu, nikmati hidupmu, santai. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini agar semua tahu arti hidup ini. Oke, ayo kita pulang.